Halo sahabat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hendra Plog Channel. Seperti biasa, Hendra Plog Channel di setiap harinya selalu berbagi informasi terkait berita informasi perkembangan seputar proyek Tebacimi Seksi 2 dan area lalu lintas jalan Sukabumi Bogor dan sekitarnya di seluruh Jawa Barat. Hendra Plog Channel sekarang berada di area Kampung Cijawa, Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Hari Senin tanggal 23 Januari 2023, Hendra Plog Channel akan berbagi informasi lagi di area Kampung Cijawa ini. Ini tepat pukul jam 5 sore ya para sahabat. Seperti yang kita lihat bahwa di area Kampung Cijawa ini masih beraktivitas ya. Nah, terkait pengocorannya masih terus dikerjakan ya para sahabat, seperti biasa tahap demi tahap. Yang lagi pengocoran berada di area tengah ya, yang sebelah sana ya para sahabat. Namun para sahabat, seperti biasa yang belum subscribe channelnya Hendra Plog Channel, alangkah baiknya subscribe dulu untuk mendukung channelnya Hendra Plog Channel untuk lebih baik lagi dan semangat lagi berbagi informasi terkait memberikan informasi-informasi perkembangan seputar proyek Tebacimi Seksi 2 dan area lalu lintas jalan Sukabumi, Bogor, dan sekitarnya di seluruh Jawa Barat. Mungkin ini jalan terbaik untukku dan dirimu. Relakan sudah berpisah ini jadi cerita. Nah, seperti yang kita lihat di area terdekat jembatan Kampung Cijawa ini, cetakan buat bikin benteng tengah sudah ada di sini ya para sahabat. Dan terkait kesibukannya di area Proyek Tebacimi Seksi 2 ini berputar ya para sahabat. Kadang di area jembatan Lembah Manggis terkumpul banyak di sana. Kadang pula di area terdekat Tenjo Ayu, kadang pula maju ke area Kampung Kebon Kawung, Desa Nanggerang, dan yang sekarang yang terkumpul banyak di area Kampung Cijawa. Nah, seperti yang kita lihat cetakan buat benteng tengahnya ini ya para sahabat. Baiklah para sahabat, seperti biasa Hendra Plog Channel akan memberikan salam-salam dulu kepada seluruh sahabat-sahabatku yang berada di kota Sukabumi, di seluruh Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat, tentunya di Indonesia kita tercinta maupun di luar Indonesia. Halo, selamat sore, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Baiklah para sahabat, setelah ini kita akan melihat dari jembatan Arca Lowi Keris yang berada di area sana ya. Mari sahabat ikutin lagi Hendra Plog Channel. Halo sahabat, Hendra Plog Channel sekarang berada di area jembatan Arca Lowi Keris yang ke depan itu adalah ke area Proyek Tebacimi Seksi 2 Kampung Cijawa. Tentunya yang di depan itu adalah area jembatan Kampung Cijawa yang tadi Hendra Plog Channel ada di lokasi sana. Nah, beginilah para sahabat situasi kondisi di hari Senin tanggal 23 Januari 2023, tentunya di area Proyek Tebacimi Seksi 2 Kampung Cijawa, Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Baiklah, kita sudah melihat informasi di area Kampung Cijawa ini. Dan Hendra Plog Channel setelah ini seperti biasa akan beralih ke area tempat yang lain, tentunya mungkin ke area Kampung Kebon Kawung dan berikutnya ke area Tebacimi Seksi 2 akhir ya para sahabat. Oke sahabat, Hendra Plog Channel izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.